Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun tempatnya. Terima kasih dan meluangkan waktunya membuat ke channel kami. Oke lah teman-teman, video kali ini saya ingin membuat resep mie soun basah ya teman-teman, buat breakfast majikan Hong Kong. Oke, terima kasih. Ikuti video sampai habis. Terima kasih. Oke, bahan untuk membuat mie soun goreng. 4 butir telur. Saya pakai jahe, jahe iris halus, bawang putih potong halus, bawang bombay, dan bawang daun seledri, wortel, dan mie ubi. Minyak kita rendam pakai air panas ya teman-teman, soalnya kan mie ubi itu agak keras ya, kalau nggak direndam dulu nanti nggak bisa empuk ya teman-teman. Oke, ini uminya saya pakai mie soun itu yang ubi ya teman-teman. Kita kopiak telurnya terlebih dahulu, telurnya kasih garam. Oke, kita kopiak telurnya dulu, lalu kita masak telurnya terlebih dahulu. Oke, sekarang gongsong jahe bawang putih. Oke, masak wortelnya lebih dahulu. Masukkan bawang bombay. Kecilkan api. Kasih air sedikit. Kemudian kasih oyster sauce, saus tiram. Dan lada bubuk ya teman-teman. Lalu masukkan minyak. Begini.
Masak mie ini harus pakai air ya teman-teman, basah-basah gitu. Kalau enggak nanti mie-nya kering ya. Masukkan daun bawang. Dan daun seledri ini. Masukkan telur. Cukup di sini video kali ini. Edisi menyiapkan menu pagi, sarapan pagi, breakfast pagi buat majikan Hong Kong, masak mie soun basah ya teman-teman. Mie soun basah, mie-nya pakai mie ubi ya teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu, banyak umur, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya. Bila sakit segala sembuh dan ngelap penyakitnya. Terima kasih. Jangan lupa dukung channel kami, channel Stratima Kitchen. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Terima kasih.